nampol pedasnya nih. Gede. Lama. Kali ini kita masak belut, guys. Masak belut, ini belutnya nih panjang. Salah. Belut pada angel, guys. Oke, kali ini kita masak belut. Kalau masih ada yang ingat yang video kemarin, yang video kodok, bumbunya, ah itu persis sama bumbunya, guys. Ini ada serai, daun jeruk, kemangi, daun mint. Nah, ini daun mint nih. Daun mint, tahu daun mint kan? Pandan, bawang putih, daun bawang. Terus ada kunyit jahe lengkuas, cabe. Oke. Masih seperti kemarin bumbunya, yang bumbu kodok itu. Kayaknya enak banget kalau belut pakai bumbunya yang itu tuh. Wah, mantap banget kayaknya, guys. Jadi kita coba ya. Ini penyedap-penyedapnya ada di sini. Mantap. Nah, udah panas kayaknya, guys. Waktunya kita goreng, guys. Nah, kita masukin dulu bawang putihnya, guys. Pandan. Serai itu ada 4 batang kayak saya pakai ini. Daun jeruk, guys. Masukin lagi nih, guys, ya. Dan bawangnya, guys. Daun mintnya, daun mint udah layu, guys. Sisa yang kemarin saya pakai, guys. Sisa yang kodok itu, jadi udah layu. Kita pakai bumbunya ini segini aja, lah. Secukupnya saja. Cabenya, guys. Nampol pedasnya nih, guys. Kita pakai air, guys. Mangi. Langsung kita taruh belutnya, guys. Ini deh.
Gede, mantap nih guys. Udah begini guys, udah lebih nyerap lagi, kita pakai air guys. Kita pakai air secukupnya. Langsung kita pakai penyedap guys. Kalau sudah ditaruh semua begini guys, tinggal kita tunggu dia matang ya guys. Nggak usah pakai lama lah, langsung dia. Wis, mantap. Guys, udah matang lah guys. Bisa kering-kering guys, udah lapar banget. Bumbunya ini guys, waduh, mari makan guys, pinggir lo. Gue ada rek.
gue enak pol guys. Yang guys. Hai guys. Nyambang guys. Panas banget. Lagi. Bye.